Ini nih resep andalanku untuk masak bihun goreng. Nah langsung aja kita masak bihun goreng yang simple ini ya. Pastinya kita rebus dulu, ini aku pakai bihun jagung. Lalu angkat dan tiriskan. Next aku haluskan bawang putih, bawang merah, ayam fillet dan sedikit minyak goreng pakai chopper Mitochiba. Dengan teknologi tornado power, dalam sekejap bawang dan ayamnya langsung halus gini dong. Langsung aja kita tumis. Karena tadi belum ditambahkan garam merica, kita tambahkan di sini. Lalu masak sampai ayamnya matang ya. Next kita masukkan telur, lalu orak-arik. Untuk sayurannya aku pakai jamur dan juga wortel. Lalu aduk rata semuanya. Ini aku juga tambahkan cabai rawit ya. Lalu masukkan bihun rebusnya, bumbuin pakai kecap manis, kecap asin, saus tiram, dan saus sambal, dan juga kaldu jamur. Kalau udah tinggal diaduk rata aja di api besar ya. Terakhir masukkan daun bawang dan udah jadi deh bihun goreng ayamnya. Langsung aja disajikan, selagi hangat enak banget loh. Selamat mencoba ya.